Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tani vlog. Hari ini, malam ini jam 6:30 kita akan mereview paket klon Asad yang kita pesan dari Mas Ondo. Bagaimana kondisinya untuk entresnya, apakah ada kerusakan atau tidak, mudah-mudahan entresnya bagus semua. Oke, kita sebelum kita buka ini paket, kita baca bismillah dulu ya. Mudah-mudahan isi paketnya jos. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita belah. Ini pisaunya pisau harga 150.000. Belakang kitin. Dalamnya gedebok pisangnya masih hijau, masih basah ya teman-teman sahabat tani. Kita buka kondisi entresnya. Nah inilah ya sahabat tani kondisi entresnya. Ini entres klon Asad yang kita pesan dari Mas Wondo, seperti ini penampakannya, masih segar-segar semua. Dan entres ini pemesanan 2 orang ya, digabung. Entresnya ini bagus-bagus semua, masih segar. Ini tunas raja ya, luasnya itu pendek-pendek luasannya, mayoritas luasnya pendek dan super-super. Pokoknya buat Mas Wondo, salam jos dari kami Tani Vlog. Paket ini pemesanan ke 11 kurang salah, kurang lebih kurang seperti itu ya, pemesanan paket yang ke 11 dari Mas Mondo. Semua alhamdulillah semua paketnya itu jos. Nah seperti ini ya sahabat tani entresnya, segar-segar. Ini tunas raja semua. Mudah-mudahan besok pada saat penyetekan dan jadi, dan pada saat penyetekan besok mudah-mudahan cuacanya terang. Oke, sampai di sini. Untuk petani kopi Indonesia, petani kopi Lampung, segala petani, salam sejahtera. Tetaplah berkarya, tetaplah meski pupuk mahal, tetap cintai pekerjaan kita. Semoga pekerjaan kita menjadi berkah, dan tahun ini semoga hasil panen kopi kita melimpah seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita doakan di setiap malam. Untuk petani Indonesia, petani kopi, salam sejahtera.